Hai, hari ini kita akan buat kerabu pucuk paku dengan isi kaki ayam. Ini bahan-bahannya. Mula-mula kita sediakan pucuk paku yang telah diselur dan disaring. Sejukkan dulu. Kemudian kita sediakan kaki ayam yang sudah pun direbus sehingga lembut. Labu parut yang telah ditumbuk dengan udang kering dan cili merah. Irisan tomato. Sedikit keresek. Cili api ataupun cili merah. Sedikit garam dan juga perahan limau nipis. Gula. Dan sekarang kita akan mulakan dengan mencampurkan semua bahan-bahan yang telah disediakan. Kita masukkan dulu kaki ayam. Kelapa yang telah ditumbuk dengan cili dan juga udang kering. Kita campurkan semua sekali ya. Krisik itu kita hancur-hancurkan sebab dia berketul-ketul. Pastikan kita hancur-hancurkan dia. Masukkan bawang. Bawang biarlah kita hiris halus-halus ya. Bawang merah. Hirisan serai yang juga dihiris dengan halus-halus sekali. Dengan buah tomato yang dipotong dalam bentuk cube, cili api ataupun cili merah ikut pada kesukaan ramai siapa yang suka cili pedas atau cili padi ya. Sedikit gula, air perahan limau. Jika nak masam lagi boleh tambah lebih banyak perahan limau. Dan akhir sekali kita taburkan garam secukup rasa ya, macam ni ya. Sekarang kita akan gaulkan kesemuanya sama rata. Kita gaulkan dia. Pastikan kita gaulkan dengan serata-ratanya. Sebati. Selepas kita gaul ni, kita akan ubahkan ke dalam mangkuk yang lain ya. Pastikan semuanya sama rata. Krisik terutamanya ya, kerana krisik tu dia ketul-ketul ya. Jadi kita pastikan dia hancur dan digaul dengan sebati dengan semua bahan-bahan yang lain. Jadi sekarang kita akan ke dalam mangkuk yang lain. Kalau siapa yang nakkan lebih masin ataupun lebih manis atau masam, boleh tambah bahan-bahan yang ikut kesukaan sendiri ya. Jika kita benar-benar menjaga kebersihan, kita boleh simpan lebihan ini untuk hari esoknya. Simpankan dalam air zip plastik ataupun plastik bekas ataupun bekas atau kue ke, simpan dalam peti. Jadi, beginilah rupanya. Terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba.